keretanya bentar lagi akan berangkat. Where's the ticket? It's come here. Show me. Ticket. Keretanya bentar lagi akan berangkat. Ini sekarang ke Central Strasbourg dan perjalanannya akan makan waktu 1 jam aja. Hai, hari ini gue mau ke Colmar, sebuah kota kecil di Prancis yang terkenal banget dengan kotanya yang super colorful. Yap, 1 jam kemudian kita udah sampai di Colmar. Tapi sebelum menjelajah colorful town of Colmar, kita duduk dulu mau ngopi plus makan snack di park. So in France, crepe is actually main course or just a snack? It can be a snack in a touristic place, and sometimes you go to a restaurant in Normandy to get a crepe. What's your favorite crepe? The sweet or the salty one? Salty one with eggs. Rumah klasik Eropa yang berpalang kayu sering ditemukan di beberapa negara seperti Jerman dan Prancis. Hanya saja rumah palang kayu atau yang disebut half timber house di Colmar sangatlah colorful, berwarna pastel dan super cute. Hal ini membuat Colmar jadi pusat wisata di region Alsace, Prancis bagian timur. Misalnya aja di deretan ini rumahnya sangat inviting. Rupanya warga Colmar mengecat rumahnya bukan hanya karena iseng doang loh guys, tapi rumah dicat berdasarkan pekerjaan pemiliknya. Nelayan mengecat rumahnya dengan warna biru, sedangkan tukang daging mengecat rumahnya dengan warna merah. Jadi guys, salah satu keunikan bangunan-bangunan di Colmar ini nggak cuman apa ya, arsitekturnya sangat unik, tapi warnanya juga pink. Dan ini natural karena dibangun menggunakan sandstone yang warnanya itu campuran pink dengan kuning. Colmar emang cantik banget. Gak heran kalau kota yang dihuni 67.000 penduduk ini selalu penuh turis. Jadi kalau lo mau jalan-jalan ke Colmar, sebaiknya kesana dari pagi banget. Nah, keestetikan Colmar ini juga sempat menginspirasi beberapa karya pop culture yang terkenal, seperti Disney yang menjadikan Colmar sebagai hometownnya Belle dalam kisah Disney Beauty and the Beast. Ada juga studio Ghibli yang menjadikan Colmar salah satu setting dalam film Howl's Moving Castle. Disinilah pusat Colmar, Little Venice. Disebut Little Venice tak lain karena ada kanal kecil yang membelah kota Colmar jadi dua. Jadi mirip dengan Venice di Italia ya. Little Venice tentu saja selalu penuh dengan turis yang sibuk selfie, jalan-jalan, ataupun ikutan naik boat keliling kota. Kalau lo mau naik boat, tiketnya 7 euro per orang aja. Tapi saat gue kesana, meskipun masih pagi hari, Colmar udah panas banget loh, makanya gue nggak mau naik boat. Nah, karena Colmar ini kecil kotanya, gue kesini cuma one day trip lalu balik ke Strasbourg. Kalau lo mau jalan-jalan ke Colmar, gue saranin buat ngegabungin dengan desa-desa lainnya seperti Ribouville, Riquewihr, dan Aiguisem. Lo juga bisa naik kereta, bus, tapi lebih bagus lagi kalau sewa mobil. Sekarang masih musim semi, tapi Colmar tuh rame banget ya. Dan ini adalah hari Minggu, dimana biasanya hari Minggu tuh banyak toko-toko tutup di Prancis. Jadi kalau kalian mau ke Colmar, emang sebaiknya di musim semi, kayak nanti bulan Juni, Juli, dan musim panas itu bakal lebih rame daripada sekarang. Seru banget kan jalan-jalan ke Colmar? Nah, langsung aja subscribe YouTube gue dan jangan lupa untuk follow Instagram gue, The Island Girl Adventure. See you!